Ya, ini adalah Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kerong, Bapak Bonifasius Moenda. Ya, baik. Ini adalah Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Kerong, Bapak Kanisius Kango. Dan yang berikut adalah Sekretaris Komisi C DPRD Kabupaten Kerong, Bapak Etianus Wenda. Baik, yang berikut adalah anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kerong, Bapak Engelbertus Amo. Yang berikut adalah anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kerong, Bapak Debelon Bonda. Ya, kemudian ini adalah Wakil Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kerong, Bapak Leonardus Abar. Dan kemudian ini adalah Sekretaris Komisi B DPRD Kabupaten Kerong, Bapak Noto Lambe. Kemudian ini adalah Wakil Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kerong, Bapak Yahya Sauri. Ya, baik, itu adalah ke-8 anggota DPRD Kabupaten Kerong dari masing-masing komisi, yaitu Komisi A, Komisi B, dan Komisi C. Nah, mereka berinisiatif untuk melakukan ibadah bersama atau ibadah syukuran dan sekalian bakar batu untuk makan bersama dengan seluruh masyarakat. Selamat pagi untuk semua. Untuk sementara kami ada di kantor DPRD Kabupaten Kerong. Halo guys, di sini ada kegiatan sedikit dari anggota Dewan DPRD Kabupaten Kerong. Nah, mereka hari ini mereka lagi buat kegiatan bakar batu. Ini ada namanya Pak Leo, terkait dengan kegiatan bakar batu tapi dalam rangka ibadah syukuran. Kira-kira mungkin ada masukan atau himbauan dari Pak Leo Abar dari Komisi B DPRD Kabupaten Kerong. Nah, mungkin Bapak sedikit kasih masukan terkait kegiatan ini seperti apa kira-kira. Silakan Bapak. Kegiatan ini sangat diutamakan terkait yang pertama yaitu lah kesehatan dan bagaimana pemberkatan untuk lembaga ini bisa lebih baik, untuk bisa berpikir dan bisa ya lebih mendepankan hak-hak masyarakat. Kembali tadi dari Pak Leo Abang, beliau sebagai anggota DPRD Kabupaten Kerong dari Komisi D, Komisi Anggaran. Terima kasih untuk teman-teman juga yang sudah dengan semangat kerja untuk mendukung kegiatan dari Bapak-Bapak. Halo guys, ya kami lihat sama-sama ini cara bakar batu, bahkan kantor DPRD Kabupaten Kerong. Nah, di sini ada orang anggota Dewan, Bapak Noto Lambe. Nah, ini beliau anggota DPRD Kabupaten Kerong, beliau dari Komisi B. Nah, ini. Bapak kira-kira terkait kegiatan ini bagaimana? Maksudnya kegiatan bakar batu ini inisiatif Bapak dorang seperti apa kira-kira, untuk dari tahun-tahun lalu kan anggota DPR tidak pernah lakukan seperti ini. Ini baru Bapak dorang punya inisiatif ketika Bapak dorang jadi untuk periode ini. Ini Bapak dorang punya inisiatif. Harapan Bapak dorang untuk ke depan seperti apa? Baik, terima kasih untuk inisiatif DPRD Kabupaten Kerong mengadakan kegiatan ini dalam rangka ucapan syukur atas kepercayaan dilantik. Selama ini kami tidak mengadakan ucapan, maka kami dari 20 anggota DPR di antara itu ada dari anak-anak Kristen, 9 anggota DPR kita mau mengadakan kegiatan barapen, dan sebentar lagi kita akan ibadah syukuran. Itu yang
inisiatif dari daripada kegiatan, kami akan bersyukur atas kepercayaan dari masyarakat. Lalu kami juga bersyukur kepada Tuhan sehingga kami kegiatan ini kita bisa lakukan. Terima kasih. Nah, ini kami lihat sama-sama ada saudara-saudara yang sudah potong B2 ini baru 2 ekor. Ada masih sisa 4 ekor yang masih ada. Halo guys, kami lihat persiapan yang sangat luar biasa teman-teman. Semua jalan guys, kami lihat teman-teman staf-staf DPRD yang sangat giat dengan sukarela, dengan tenaga-tenaga mereka. Aneh, ini ada teman-teman yang lagi kupas apa namanya ubi. Nah, ini ada jonte. Nah, itu teman-teman yang sangat luar biasa.